Bro, hari ini kita lanjut lagi Genshin Impact dan di episode kali ini kita bakalan gacha lagi. Soalnya saya ngejar untuk tim keduanya ya buat melawan yang di abis. Soalnya di abis itu di lantai 5 ke atas minimal harus ada 2 tim yang harus kuat dua-duanya. Kalau salah satunya lemah, jadi kita bakalan berat banget buat progresnya ya. Oke, kalau gitu seperti biasa kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di-like, plus juga jangan lupa di-subscribe supaya makin banyak tentang Genshin Impact ya. Oke, kalau begitu doakan saya guys ya, let's go. Oke guys, jadi saya kasih lihat dulu ya. Untuk yang kelima dan seterusnya, ini minimal kalian harus punya nih jalan bercabang ya. Ini bakalan berat banget nih. Perlu 2 party. Meskipun kalian party pertama kuat, kalau duanya unyu-unyu, jadi kita bakalan kerepotan. Makanya kalau kalian lihat untuk party saya kan biasanya saya pakai tim eksplorasi juga, cukup bro ya. Nah sekarang harus ada party keduanya. Saya sudah siapkan, kira-kira saya mainnya di fire, di api, terus dengan water sama es juga supaya nambahin damage untuk resonansinya bro. Resonansi buat reactionnya. Kabar baik ya, kalau kalian lihat ya, Xianling Barbara itu untuk di permohonan atau di gacha kali ini lagi di up bro, di rinciannya nih. Nah Xianling Barbara, saya udah dapat konstelasinya 2 atau berapa ya, antara 2 atau 3 Xianling sama Barbara bro. Jadi siapa tahu ntar dapat lagi, jadi makin kuat lagi party kita kedua ya. Syukur-syukur kalau dapat penalti lagi, alhamdulillah. Kalau yang lain nggak apa-apa ya. Berarti ini kalau saya nggak dapat bintang 5 sampai 90, artinya ntar saya bakalan dapat bintang 5, tapi belum tentu penalti ya, belum tentu. Jadi mungkin bisa yang lain atau segala macam. Kalau dapat visual juga lumayan, nambah lagi konstelasi. Cuman visual lumayan susah ya. Oke kalau begitu kita langsung sasat saja bos ya. Doakan saya guys, kita di banner penalti aja. Lagian di banner penalti juga bisa dapetin bintang 5 lainnya. Oke, 90 kali aja ya, 90 kali. Let's go. Here we go, 10. Bintang 4 ya, kita lihat. Saya perlu senjata juga, by the way, saya nggak ada senjatanya soalnya. Senjata bintang 4 nggak apa-apa, yang bisa dipakai. Wah, Barbara, ya. Barbara. Ini healernya ya. Soalnya di party kita pertama udah ada si Jen. Si Jen healernya enak banget, bos. Kita party kedua mau-mau harus Barbara. Konstelasinya nice deh. Sudah ya, yang penting sudah dapat Barbaranya nice. Sesuai yang kita inginkan guys. Semoga Barbara lagi atau Xianling lagi ya. Kita targetnya itu doang sih. Xianling ntar DPS ya, Barbara healernya, sisa lagi hanya sebagai support lewat luang ya. Oke 10 sudah. Oke lanjut 1200. 20, here we go. 20, kita lihat 20 apa di sini. Barbara lagi atau Xianling please. Atau ya, let's go! Barbara lagi! Asik! Konstelasinya jadi mungkin udah 4 atau 5 gitu bos. Itu yang saya pengen nih. Misalnya, tapi senjatanya gak ada bintang 4 nih. Buat Xianling aja setidaknya ya. Soal buat dia. Oke, nice. Lanjut lagi, sebentar saya cek dulu ya. Buat memastikan Barbaranya perlu berapa lagi. Ntar takutnya kelebihan, gimana dong kalau kelebihan guys. Oke, Barbara, konstelasinya yang penting nih. Nih, kebuka guys. Oh my god. Wow, butuh satu Barbara lagi guys. Satu Barbara lagi maksimum ya. Healer kita bisa maksimum 30. Here we go. 30. Come on. Muntun, kasih saya Barbara. Oh, kuning. Let's go. Kita lihat. Berarti kalau kuning di sini berarti ntar 90-nya di penalty ya. Dapat lagi nanti. Yes. Nice. Siapa ini, Pak? Let's go! Mantap! Oh my god, guys! Berasa tidak pernah mengharapkan dapat dilok di kelas ini. Woi, dapat bintang 4 juga. Rain Cutter, mungkin ini boleh kita pasang di diloknya atau ya? Soalnya nggak ada senjata yang bintang 5 saya, Pak ya. Ini udah 30, Pak ya? Ya, 30 ya. My god! 90-nya, oke, Fenty, apa-apa. Oke. Sebentar ya, 30. Nice, ini bungkus-bungkus dulu aja. Oh, feel good. Oke, berarti saya ganti si Bennett-nya bakalan saya ganti sama Diluc, bros. Jadi ntar di PS-nya kayaknya Diluc atau ya antara Diluc sama ini. Saya nggak tahu nih buat kalian yang pakai fire, boleh ya pakai api. Komen di bawah, ininya kira-kira bagusnya partinya kayak gimana, guys. Nah, tadinya saya Bennett, soalnya nggak ada api lain. Cuma berhubung saya dapat the Diluc, sace-sace, Anda langsung saya ganti. Yai. Oh, I feel good. Oke, I feel good. Okay, sebentar, kayaknya ini saya tukar aja. Ini 1, ini 3. Jadi ntar ini DPS-nya bro ya, DPS. Terus healing. Terus ini tinggal support. Balik lagi DPS. Sama kayak yang sebelah sini bro.
Saya DPS-nya sekarang Jhen antara Jhen atau Razer. Cuman lebih suka Jhen sama heal juga ya. Terus di Super Talk Visa, Fenty dikumpulin musuhnya pakai ultimate-nya. Terus Razer juga buat memasukin si elemennya. Balik lagi ke Jhen. Oh my god. Oke, kita lanjut. Bentar ya, saya cek dulu Xianling guys. Xianling. Dia konstelasinya udah berapa sih? 1-2. Aduh, kasihan banget baru 2. Oke, kita butuh Barbara satu lagi. Sama ini sisanya 4 ya. Sisanya 4 si Xianling. Lanjut, Pak. 30, 40 ya. Ke 40, Pak. Ke-40. Sebenarnya bisa stop di sini ya, cuman ya lanjut aja lah. 40. Let's go. La 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 la. Please Barbara, Xianling. Siapa ini, Pak? Xianling, yes. Xianling, okay. Xianling yang mantap. Naik lagi, Bos. Buat konstelasinya, Bos. Bintang 4 list ternyata. Biru semua. Wow, Barbara. Let's go, dapat 2. Oh my god. Cuman masalahnya kalau udah mentok Barbara dapat lagi, apa yang terjadi, Pak? Ini kan 21-21 ya. 40. Oke, sisanya Xianling, please. Barbara saya naikin dulu aja ya. Supaya game-nya tahu kalau kita udah mentok si Barbara deh. Oh my god. Tiga Barbara sedang tidak berada di medan tempur. Salah satu anggota party pingsan, otomatis akan membangkitkan. Oh, kalau lagi gak tempur ya. Ah, ambil good Barbaraku buat healerku. Sedangkan ini tadi dapat 1 ya. Butuh 3 lagi, Pak. Xianling 3 lagi, Bos. Bakalan sakit nih kalau 6 ya. Ya kita lanjut lagi. 50. Here we go. Oke. 50 ada apa? Come on, Xianling 50. No. Bintang 4-nya mana ya? Bintang 4-nya mana, Bos? Oh, pistol! Yes, pistol saya naik. Oh my god. Keselasinya. Ah, mantap. 50 60 60 60 60. Sampai dapat si Fendi ya. 60 60 60 60 60. Come on. 60 60 60. Oke, 60 60 60. Aduh, Barbara kan udah mentok. Kalau udah mentok masih bisa dinaikin. Kita lihat dulu ya. Kalau udah mentok ini udah bisa naikin apa enggak ya. Ini 60 ya. Semoga masih ada yang bisa dinaikin. Soalnya itu level. Let's go. Pistolnya dapat lagi. 2 sekaligus. Ini namanya hoki guys, bukan bencana lagi. Oh my god. Kita lihat ya. Oh, tapi ini jadi 5. Biasanya kan 2-1 ya. Tapi ininya jadi star glitternya jadi 5. Oke, kita lihat. 30 lagi, Bos. 30 lagi. Sebentar, saya cek dulu. Fisselnya. Mana fissel? Konstelasinya akhirnya pertama kali aja. Dia naik nih, Bro. Melancarkan serangan melalui mata burung gagak. Damage sebesar 22%. Ya, lumayan lah ya. Oke, kita bung. Oh, dia punya 2. Kira. Kalian ya. Kalau yang ini apa? Knight Rider-nya. Tambahan 200 attack damage dan serangan area meningkat 50%, Bos. Knight Rider tuh yang si pencet E-nya ya? I feel good. Apakah konstelasinya bisa di-upgrade lagi? Apa enggak ya? Cuma ditukar sama 5 itu doang ya berarti ya? Saya kira bisa di-upgrade lagi gitu. Atau ke talenta masuk enggak ya? Kenapa ini jadi 4? Padahal saya belum upgrade loh. Talent level 3 ini dapat dari mana, guys? Bisa 4 atau oh karena ininya kali ya. Dari konstelasi kayaknya ya tadi ya, antara ini ya. Entahlah ya. Oke. Okay. Lanjut 30 lagi. Oke. Okay, semoga si Xianling, siapa sih namanya? Xianling atau Fisher lagi. 30 sampai dapat si Fendi. Oke, okay, here we go. 30 lagi berarti 70. 70. 70. Atau 70 atau 80 antara itu ya. Come on. Teman 70 bos, 70 bos. Tidak ada. Oke, okay, ungu. Wow, sacrificial bow. Ya, sudahlah, kita terima saja ya. Buat siapanya, kayaknya di tim 2 gak ada pakai ini. Ya, gak kepake sama saya. Atau bentar lagi, oke. Mana sampai Fenty-nya dapet nih, belum dapet Fenty-nya nih. Wow, ini Fenty kah? Kayak udah 90 kah? Kayaknya udah 90 ya? Kayaknya ini harusnya 80 atau salah ngitung saya. Ini Fenty harusnya, soalnya ini bintang 5 lagi. Yang kedua harusnya sesuai peraturan. Xianling, let's go! Xianling ya, dapet lagi. Xianling ya, dapet lagi. Oke, okay. Atau bisa jadi. Oke, okay, Fenty-nya sudah dapat. Yang artinya ini sudah 90. Berarti tadi saya salah ngitung ya. Alhamdulillah sama Xianling. Dapat lagi guys. Sisa 5000. Saya gak tahu salah ngitung apa enggak. Ntar saya cek ya. Kalau saya cek ternyata masih di bawah 90, bakalan saya putar lagi sampai 9. Oh my god.
Kalau begitu, kita naikin lagi, boy. Konstelasi jas. Sianing kita. 40% durasi Piranadonyo. Lebih lama lagi, bos. Oke, nice banget ya. Dan Ventiku. By the way, akang-akang ya, nembakan 2 panah setiap aim at shot dan masing-masing makin 33% depan utama. Yummy.